Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kesehatan. Pada kesempatan kali ini, channel kesehatan akan membahas tentang 10 cara menghilangkan kutil di wajah dan leher dengan cepat dan alami. Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya. Setuju kan? Kutil merupakan sebuah bintil yang muncul dan disebabkan oleh virus bernama HPV. Virus tersebut cukup mudah berkembang, apalagi bila dalam kondisi ruangan yang lembab. Sementara itu, kemunculannya juga bisa pada area kulit mana saja, tidak terkecuali pada wajah. Bila sudah timbul kutil pada wajah, itu bisa membuat Anda merasa tidak percaya diri. Beberapa obat penghilang kutil memang banyak beredar di pasaran. Meskipun harganya murah, penggunaan obat kimiawi tentu berdampak pada kulit, yang biasanya meninggalkan bekas kehitaman. Untuk Anda yang ingin aman mengatasi kulit atau kutil di wajah, penggunaan bahan alami ini sangat disarankan. Berikut beberapa cara menghilangkan kutil di wajah dengan memanfaatkan bahan rumahan, antara lain 1. Nanas. Nanas ini merupakan salah satu buah yang mengandung enzim proteolitik yang sangat bermanfaat, terutama untuk menghancurkan kutil. Anda hanya perlu menghaluskan buah nanasnya terlebih dahulu, kemudian menempelkannya langsung pada bagian kulitnya atau kutilnya. Namun sebelumnya, pastikan juga kalau nanasnya pilih yang masih muda. Diamkan nanas pada kutil selama setengah jam, akan kandungan di dalamnya bisa bekerja dengan maksimal. Baru setelah itu Anda bisa langsung membasuh kutilnya menggunakan air hangat atau dilap menggunakan handuk. 2. Tumbuhkan bawang merah. Cara alami selanjutnya yang bisa Anda lakukan adalah dengan mengoleskan tumbukan bawang merah. Jenis bawang ini dipercaya bisa membasmi adanya virus penyebab kutil secara alami. Namun saat mengoleskannya, Anda akan sedikit merasa kepanasan. Cara pengaplikasian bawang merah pada kutil bisa dengan ditumbuk terlebih dahulu, kemudian dioleskan pada kutilnya, atau bisa diiris saja kemudian tempelkan irisannya pada bagian kutil di wajah. Diamkan selama setengah jam agar virus yang menyebabkan kutil ini bisa hilang. 3. Gel lidah buaya. Bila membelah daun lidah buaya, Anda akan mendapatkan lendir atau gelnya. Nah, gel tersebutlah yang bisa Anda manfaatkan untuk menghilangkan kutil pada wajah. Caranya adalah dengan mengambil gelnya, kemudian oleskan saja langsung pada kutil di wajah. Anda bisa melakukan cara ini dengan teratur agar kutil bisa cepat hilang. 4. Batu apung. Bila ingin menghilangkan kutil pada wajah secara alami, Anda membutuhkan kesabaran yang ekstra karena cara alami ini tidak secepat cara medis. Cara lain yang bisa Anda lakukan untuk menghilangkan kutil adalah dengan mengusapkan batu apung pada kutil. Saat prosesnya Anda akan merasa sakit, namun cara ini terbilang cukup ampuh. Setelah digosok, tekanlah kutil dengan kapas selama 10 menit. Cara ini secara perlahan bisa membantu menghilangkan adanya kutil pada wajah. 5. Baking powder dan minyak kasbor. Anda juga bisa mengoleskan baking powder yang sudah dicampurkan dengan minyak kasbor pada wajah Anda. Tutuplah olesannya menggunakan plaster semalaman. Setelah itu, keesokan harinya Anda bisa mengoleskan kembali. Lakukan cara ini secara rutin agar hasilnya bisa bekerja dengan maksimal. 6. Cuka apel. Ada banyak jenis cuka, namun yang bisa digunakan sebagai cara alami menghilangkan kutil adalah cuka apel. Cuka apel ini juga sangat cocok diaplikasikan pada semua jenis kulit. Agar bisa menghilangkan adanya kutil pada wajah, Anda bisa mencampurkan 1 sendok teh cuka apel dengan 1 sendok teh air. Perbandingannya 1:1. Setelah itu langsung saja mengoleskan cukanya pada kulit yang terserang kutil. Bila di bagian kulit lain juga terdapat kutil, Anda bisa mengoleskannya kembali. 7. Bawang putih. Cara menghilangkan kutil di wajah yang selanjutnya adalah dengan menggunakan bawang putih. Bawang putih sendiri merupakan salah satu bumbu dapur yang sering ditambahkan pada masakan. Selain bisa menjadi penyedap, bawang putih memiliki khasiat untuk mengatasi masalah pada kulit seperti kutil. Dan untuk memanfaatkannya, Anda perlu menghaluskan bawang putih terlebih dahulu, kemudian oleskan pada kutil yang ada di wajah. Agar bawangnya tidak jatuh dan kandungannya bisa meresap, tutupilah kutilnya menggunakan plaster. Diamkan selama seharian penuh agar kandungan nutrisi yang tersimpan di dalam bawang bisa meresap dan membantu mengatasi permasalahan kutil pada wajah. 8. Lemon.
Anda juga bisa memanfaatkan buah lemon untuk menghilangkan kutil pada wajah. Buah yang memiliki kandungan vitamin C ini dipercaya mampu membasmi berbagai macam kuman dan kotoran. Sehingga secara efektif lemon bisa digunakan sebagai cara menghilangkan kutil pada wajah. Untuk memanfaatkannya, Anda harus memeras lemon terlebih dahulu dan mengambil air atau sarinya. Setelah itu oleskanlah pada bagian kutilnya. Lakukanlah secara rutin 3 kali dalam sehari agar bisa bekerja secara maksimal dan kutil Anda pun cepat hilang. Selain untuk kutil, sari lemon juga bermanfaat untuk membuat kulit terasa lembut, sehingga dengan begitu kutil yang menempel pada wajah juga bisa cepat terlepas. Dengan begitu, Anda juga sangat disarankan untuk tidak hanya menggunakan sari lemon pada bagian kutil saja, namun pada seluruh wajah agar bisa memberikan nutrisi yang lebih. 9. Menggunakan selotip. Memang secara medis belum ada sama sekali yang dapat membuktikan bahwa kutil bisa terangkat menggunakan selotip. Namun secara alami yang sering dilakukan masyarakat, cara ini cukup bekerja untuk menghilangkan kutil yang menempel. Bahkan beberapa orang merasa puas dengan cara ini karena terbilang cukup cepat. Ini karena selotip bisa membantu untuk merespon tubuh ketika ditempelkan. Dengan begitu, secara langsung kutil akan terangkat. Biarpun tidak akan instan dan harus mencobanya beberapa kali, tetapi cara ini pun cukup bekerja. Jangan terlalu memaksakan juga, sebab selotip juga ternyata mampu mengakibatkan iritasi. 10. Kulit pisang. Pisang merupakan buah yang sangat mudah ditemukan dan banyak juga yang menyukainya. Tahukah Anda, ternyata selain pada buahnya, kulit pisang pun juga memiliki manfaat besar. Setelah Anda makan pisang, sebaiknya jangan buang kulitnya, karena itu sangat baik untuk kulit Anda, terutama untuk menghilangkan kutil yang menempel pada wajah. Di dalam kulit pisang terkandung sebuah enzim yang disebut proteolik. Ini merupakan enzim yang mampu menghancurkan protein sehingga secara efektif sangat bisa digunakan untuk mencerna serta melarutkan kutil yang menempel pada wajah. Sekian informasi tentang 10 cara menghilangkan kutil di wajah dan leher dengan cepat dan alami. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda. See you on the next video.